سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, satu kalimah yang kita sentiasa menjadi igawan dan menjadi satu kalimah yang sentiasa menjadi sebutan dalam kehidupan kita ialah yang disebut dengan kebahagiaan. Semua di kalangan kita ini, terkadang kita sentiasa sibuk mencari kebahagiaan. Bahagia itu bagi diri kitanya dalam hidup kita diperlukan sangat pada jiwa setiap di kalangan kita. Ada orang sebut bahawa bahagia ini apabila harta benda kita banyak, barulah kita menjadi bahagia. Sebab itulah manusia berkejaran untuk dapatkan harta biar banyak. Ini kebanyakan berlaku di kalangan kita. Ada di kalangan kita, dia rasa bahagia ini apabila kita mempunyai pangkat yang besar. Lalu kita rasa bahagialah dengan pangkat dan kedudukan yang besar tersebut. Ada di kalangan sebahagian di kalangan kita, dia menganggap bahawa kebahagiaan itu apabila rumah kita mewah ataupun kenderaan kita mewah dan seumpamanya. Sebenarnya begitukah kebahagiaan yang sentiasa disebut dan diulang di kalangan kita ini? Sebenarnya kalau kita perhati dalam kitab, diajar pada diri kita ada beberapa cara untuk kita nak jadi bahagia dalam diri kita ini. Bahagia itu siapa yang bagi pada kita? Allah. Allah yang kurniakan, Allah yang menciptakan kita, menjadikan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kebahagiaan dalam jiwa setiap di kalangan kita. Firman Allah Taala dalam Al-Quran, wa anzalas sakinah, dan akulah yang menurunkan ketenangan, akulah yang menurunkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Oleh kerana Allah lah yang memberikan kebahagiaan ini dalam hidup kita ini, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk jadi bahagia dalam hidup kita? Apabila kita dapati Allah lah yang membahagiakan kita. Saya seringkali sebut kepada di kalangan kita ini, dalam hidup kita ni boleh jadi kita boleh beli harta, kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli yang dinamakan dengan apa dia, tilam yang untuk kita tidur, tapi kita tak boleh beli kelenaan dalam hidup kita. Kita hanya memiliki 1/3 sahaja daripada yang disebut dengan anugerah Allah kepada kita. Manakala selebihnya pemberian Allah dalam kehidupan kita, 2/3 lagi milik Allah. Dalam hidup kita demikian, ramai mana orang yang rumah dia besar tapi dia tidak menjaminkan kebahagiaan, kosong dan hambar saja dalam rumah mereka. Ramai mana orang yang memiliki peralatan-peralatan yang mewah, hidup dia semua banyak dalam hidup dia, harta benda banyak, kemudian pangkat dia besar dalam hidup dia, tapi dia tidak memiliki ketenangan dalam hati dia. Puncanya disebabkan apa? Disebabkan kita tidak mengurus mengikut cara pencipta yang inginkan.
Allah inginkan pada kita bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala nak pada diri kita ni. Lalu dalam hidup kita, para sahabat-sahabat sekalian di kalangan kita hari ini, mari saya sebut beberapa sebab untuk kita jadikan diri kita ni kebahagiaan berdasar pada pandangan alim ulama yang dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita akan jadi bahagia bila hanya kita letakkan berharap akan keredaan Allah semata-mata. Yang ni kalau kita buat apa-apa pun dalam hidup kita, kalau ingin bahagia, letaklah harapan kepada Allah. Maknanya berharapkan keredaan Allah. Orang tanya, kenapa kita berumah tangga? Kita jawab, kerana mengharapkan keredaan Allah. Itu dia panggil demikian. Kenapa kita nak kepada harta benda? Mengharapkan keredaan Allah. Ini di antara prasyarat yang paling utama. Siapa yang inginkan bahagia, letaklah harapan reda Allah semata-mata dalam hidup kita. Jangan kita berharap kepada makhluk. Jangan. Rugi kita kalau kita berharap pada makhluk. Bila kita hidup untuk nak supaya makhluk saja yang memuji kita, kita terlupa yang untuk dapatkan pujian Allah. Maka di waktu tersebut kita akan jadi sengsara. Lawan kepada yang disebut dengan kebahagiaan, bahagia dalam hidup, mula kita jadi derita dan sengsara dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang hidup dia sentiasa dalam keadaan apa saja pun yang kita lakukan. Orang tanya, kenapa kamu berumah tangga? Kerana saya nak redha Allah. Dia panggil demikian. Kenapa kamu bekerja? Saya inginkan redha Allah. Kenapa kamu berkuliah? Saya inginkan redha Allah. Kenapa apa sahaja dalam hidup kita ni, letak Allah menjadi keutamaan. Ni redha Allah menjadi keutamaan. Redha Allah ni menjadi perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Apalah dapat keredaan manusia, dapat pujian manusia, kita dapat, tapi Allah tak redha pada kita. Redha Allah ni menjadi keutamaan bagi tiap-tiap di kalangan kita. Tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan suatu kenikmatan adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Ramai di kalangan kita ni, kita tak nampak Allah telah memberi banyak nikmat dalam hidup. Tapi kebanyakan kita nampak yang Allah bagi itu kita tak nampak. Yang Allah kurnia dalam hidup kita, kita remehkan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada diri kita. Kerana itu kita tidak perlu hairan dan kita resah bila mendapatkan mereka mengingatkan, mengingkari kebaikan yang pernah mereka, yang pernah diberikan, yang pernah kita berikan pada mereka, mencampakkan budi baik yang telah kita tunjukkan serta melupakan bakti yang telah kita persembahkan. Kadang-kadang kan kita akan berjumpa dengan orang-orang macam ni. Bila kita berjumpa dengan orang yang kita buat baik pada dia, dia tak ingat kebaikan yang kita buat. Manusia demikian juga. Manusia dengan Allah ni, kalaulah manusia sama manusia pun dia tak ingat. Ramai mana anak-anak menjadi derhaka kepada mak ayah. Kenapa derhaka pada mak ayah? Kerana apa dia? Kerana dia tak ingat jasa mak ayah dia dalam hidup dia. Dia tak kenang langsung. Bukan dia tak ingat, bahkan dia tak kenang. Kadang-kadang ada yang ingat. Tapi bagi diri dia, dia kata tak ada apalah dengan apa yang diberikan oleh ibu dan ayah. Padahal ibu dan ayah tersebut bersusah payah untuk membesarkan dia. Demikian juga manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah ni, ramai mana di kalangan kita lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, sehinggakan kita tak berharap kepada dia lagi dalam hidup kita. Bahkan kamu tidak usah resah bila mereka pun memusuhi kamu dengan sangat keji dan benci kamu sampai mendarah daging. Sebab semua itu mereka lakukan adalah justru kerana kamu berbuat baik pada mereka tersebut di awal-awal. Di awal-awal ramai mana orang yang dia berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian akhirnya orang yang kita buat baik itu jadi musuh dengan kita pula. Ada kan demikian dalam hidup kita, orang yang kita jaga. Kalaulah dengan manusia ni pun dia boleh buat begitu pada kita, tak peliklah kalau manusia dengan Allah dalam hidup. Lalu manusia dia tidak letak berharap redha Allah. Dia letak harapan dia untuk redha manusia. Dia cari keredaan manusia. Dia nak pada manusia yang puji. Dia nak pada manusia yang sanjung dia. Dia tak rasa yang betapa besarnya yang dinamakan dengan anugerah Allah dalam hidup dia dan juga nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan pada diri dia tersebut.
Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan tidaklah mereka mencari dan mereka mencela Islam. وَمَا نَقَمُوا, mereka tidak memusuhi Islam. إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ, melainkan Allah telah menjadikan Allah dan juga Rasul memberikan keuntungan pada mereka dan limpah kurnian yang banyak sebelum daripada ini. Lepas pada mereka banyak-banyak nikmat, cuba tengok orang yang dalam hidup dia ni, dia dapat rezeki-rezeki-rezeki yang ada, tiba-tiba dia tak semayang. Tiba-tiba dia tak tutup aurat. Tiba-tiba segala nikmat-nikmat yang dia ada ni, siapa yang bagi? Allah. Tapi dia tak nampak Allah, keutamaan dalam hidup dia, yang menyebabkan dia akan hilang kebahagiaan. Orang ni tak akan bahagia. Tuan-tuan ingat ke orang yang buka aurat tu bahagia ke dalam hidup dia? Tuan-tuan ingat ke orang yang meninggalkan solat tu bahagia ke dalam hidup dia? Tuan-tuan ingat orang yang berjudi, orang yang minum arak tu bahagia ke dalam hidup dia? Tak. Allah tak jadikan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Allah tak jadikan kebahagiaan dengan hilang ketaatan. Tetapi Allah jadikan kebahagiaan tatkala mana kita ni dah mula nakkan redha Allah. Kita dah mula, kita nampak Allah keutamaan dalam kehidupan kita. Yang ni yang perlu dipahami dalam kehidupan seorang mukmin. Maknanya, dalam hidup kita ni, kita buat apa-apa pun, habis tu orang akan tanya. Habis tu, kalau kita berbuat baik dan sebagainya, kita nak suruh untuk apa, Ustaz? Takkanlah kita nak, kita berbuat baik ni. Kadang-kadang, kalau kita berbuat baik, orang akan tanya. Kita berbuat baik dah pada dia. Biar dia lah terima kasih balik pada kita. Tak, sebenarnya kita berbuat baik pada dia mengharapkan keredaan Allah untuk kita. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Janganlah dalam hidup kita ni, kita nak berbuat benda yang baik, tapi dalam masa yang sama, kita nak kepada daripada orang tu membalas kebaikan untuk kita. Tak. Tetapi yang kita nak, bila kita berbuat benda yang baik dalam hidup kita, kita mengharapkan Allah lah yang meredai kita. Itu yang menjadikan kita jadi bahagia dalam hidup kita. Tak peduli orang puji ke tak puji, jangan peduli. Yang penting Allah redha pada kita. Misal contoh ibu-ibu kan, bila ibu mengemas rumah ataupun ibu menyusun rumah tangga dan sebagainya, ibu-ibu mengharapkan suami ataupun anak-anak memuji ibu-ibu sekalian. Rugi kalian demikian. Kalau kalian mengharapkan yang tu menjadi keutamaan dalam hidup kita, kalau kita tak dalam hidup kita nak kepada yang tu, maka kita akan dapat sekejap saja. Tak ada manfaat apa pun kalau mereka puji pada kita. Tetapi yang lebih utama dalam hidup kita ni, apa dia? Dalam kehidupan kita ni, bila kita berbuat kebaikan, kita susun rumah tangga kita, kemudian kita apa dia? Kita masak, kemudian kita basuh pakaian dan sebagainya. Kalau orang tanya, untuk apa? Untuk dapatkan keredaan Allah. Itu yang menyebabkan kita akan menjadi bahagia. Ini Allah anugerahkan pada kita satu kebahagiaan yang besar dalam hidup. Kerana kita buat bukan kerana orang, tapi kita buat kerana Allah. Yang pertama dalam hidup kita ni, berharaplah akan redha Allah dalam setiap sesuatu untuk menjadikan kita ni kebahagiaan. Menjadikan diri kita bahagia. Jangan berharap dengan manusia. Kalau kita berharap dengan pujian, berharap dengan yang dikatakan oleh manusia, lalu dalam keadaan demikian, kita akan rasa kekecewaan dalam kehidupan kita. Sebab tu Tuhan kita ataupun orang-orang alim diajar pada kita, berbuatlah kebaikan hanya Allah semata-mata. Hanya kerana Allah semata-mata. Maka kita akan menguasai keadaan. Kita akan rasa tenang dalam hidup kita. Tidak akan terusik oleh kebencian mereka. Dalam hidup kita ni, tak rasa dengan sindiran orang. Orang nak kata apa pun pada diri kita, kita lapang dalam hidup kita. Dan tidak akan terancam dengan perlakuan keji mereka. Tuan-tuan jangan rasa pelik dengan kejian-kejian mereka. Kita tak rasa pelik pun. Tuan-tuan tengok dalam, kadang-kadang kan kita buat benda-benda yang baik, kita post dalam Facebook dengan tujuan nak suruh orang follow benda-benda yang baik yang kita buat ini. Mudah-mudahan demikian. Tiba-tiba kejian bertalu-talu datang. Kejian pada kita. Jangan pedulikan kejian itu. Kenapa dia? Kita tak terusik pun dengan kejian dia. Yang dia dapat dosa, manakala kita dapat pahala. Untung apa orang yang mengeji kita, mencaci maki kita, manakala kita pula mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Yang kita nak bukan nak pada pujian orang. Yang kita nak ialah
pujian Allah dalam kehidupan kita orang mukmin. Kita kena rasa syukur kepada Allah dapat berbuat baik kepada orang ramai di sekitar kita. Di sekitar kita ramai pula orang jahat. Sedangkan orang lain tak ada berfikiran macam kita berfikir. Lalu kita ni buat, aku harap Allah lah yang meredai aku. Dan ketahuilah bahawa tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kan kita masak-masak-masak, kita bagi pada jiran-jiran tetangga kita. Jiran tetangga ni tanya, dia ni rajin sangat bagi-bagi-bagi pada kita ni, dia nak apa sebenarnya? Dia nak supaya kita balas ke? Kita jawab, tak, saya bukan mengharapkan balasan. Tapi saya mengharapkan keredaan Allah. Dan dalam hidup kita ni, Rasulullah ajar, tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bila tangan di atas yang jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah, segala kebaikan itu Allah yang membalasnya. Bila Allah yang membalas, maka kita rasa kebahagiaan itu jauh keuntungan daripada Allah, bukan daripada kemanusiaan. Manusia puji kita kadang-kadang. Orang kita ni kena puji pada manusia je, mengembang je badan dia, kembang kempis je hidung dia, merah muka-muka kena puji. Yang Allah puji dia tak kira. Keuntungan yang besar bukan pujian manusia. Keuntungan besar ialah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku bagi makan sambil berkata dengan lidah ataupun dengan hati, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya saya bagi makan kepada kamu semua liwajhillah, hanya mengharapkan keredaan Allah. Masak mengharapkan keredaan Allah, memberi kerana mengharapkan keredaan Allah, berumah tangga mengharapkan keredaan Allah. Semua benda yang kita buat dalam hidup kita mengharapkan redha Allah. Mengharapkan redha Allah dalam hidup kita, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kita tidak mengharapkan, kami tidak berharap kepada apa dia? Nuridu minkum, daripada kamu semua, jazaan, balasan-balasan ataupun ganjaran-ganjaran. Wala syukura, demikian juga rasa terima kasih pun kami tak nak. Kami bukan nak pada kamu bersyukur pada kami, tetapi kami harap supaya bila kita berbuat benda yang baik dalam hidup kita pada orang ramai, kita buat benda-benda yang disuruh oleh Allah dalam hidup kita ni, orang lain menikmati, bukan kita nak pujian mereka, tetapi kita nak liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya aku buat satu benda dalam hidup aku ni liwajhillah, semuanya untuk mengharapkan keredaan Allah. La nuridu minkum, bukan mengharapkan daripada mereka semua itu jazaan wala syukura, balasan ataupun ganjaran-ganjaran daripada manusia itu sendiri. Sebab itu masih ramai orang yang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikiran dia saat dia menghadapi kritikan. Ada orang yang bila dia kena kritikan-kritikan manusia, dia hilang akal. Kenapa dia? Ataupun cercaan pedas daripada orang yang sekitarnya. Kadang-kadang dia jadi tak keruan dia. Bila orang sibuk. Sekarang kan ada netizen-netizen, konon-kononnya. Dia panggil macam, netizen-netizen ni caci maki dia. Ada orang yang dia hilang kawalan. Dia hilang kawalan bila kena dalam keadaan demikian. Mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu ilahi yang menjelaskan dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah. Orang ni macam seolah-olah dia tak pernah dengar firman Allah Ta'ala, marra ka'allam yadu'una ila durrin massah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan mereka manakala kami hapuskan kesusahan itu daripada dia, terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan semua kesusahan yang menimpa dalam hidupnya. Ayat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar pada kitanya supaya kita ni kalau ada orang yang dalam hidup kita ni kena cacian makian, kita kena sabar dan tabah. Kerana kita buat satu benda kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, untuk kita jadi bahagia, jadikan setiap kritikan itu satu penghormatan. Dalam hidup kita. Dalam hidup kita kalau ada orang kritik kita, orang caci kita, orang buat kata-kata yang pedas dalam diri kita, jadikan cacian, makian
ataupun kritikan tajam tadi satu penghormatan untuk diri kita. Mengubah daripada yang buruk menjadi perkara yang baik. Ini hidup orang mukmin dia jadi demikian. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat. Kritikan dia, cacian dia, bukan kerana dia yang menyebabkan hilang rezeki kita. Tidak, demikian. Yang mencipta dan pemberi rezeki ialah Allah yang Maha Mulia. Manakala acap kali kita mendapat cacian dan cecaan daripada orang yang pandai tapi yang tidak berakal. Dia pandai cerdik tapi tak berakal, tak ada akal. Maka apa lagi kita, dan kita sebagai manusia selalu ada yang tersalah dan juga ada yang tersilap dalam diri kita. Dalam hidup kita ni, terutama kita orang yang selalu memberi, membaiki, mempengaruhi dan berusaha membangun, maka kita akan menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan juga pahit. Dalam hidup kita ni, mungkin pula sekali kita akan mendapat cemoohan dan hinaan daripada orang lain dalam hidup kita. Dan mereka tidak pernah diam mengkritik kita sebelum kita masuk ke dalam liang lahat. Ada orang yang jenis demikian. Ada orang yang hidup dia tak berhenti-berhenti. Ada je benda yang dia tak suka dengan kita. Kritik kita dan sebagainya. Sampai bila mereka berhenti? Bila kita masuk dalam lubang kubur, baru mereka berhenti. Ataupun dalam keadaan berpisah dengan mereka. Bila kita jauh daripada mereka, hilanglah kritikan mereka tersebut. Adapun bila kita masih berada tengah-tengah mereka, mereka akan selalu ada perbuatan yang mereka membuat kita rasa sedih dan menitis air mata. Mengalir darah kematian kita dan mengusik ketenangan hidup kita, kan? Dalam hidup kita begitu. Ramai orang yang melakukan demikian. Perlu kita ingat, orang yang duduk di atas tanah tidak akan pernah jatuh. Kita kena ingat, dalam hidup kita ni, orang yang duduk atas tanah, dia tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Kerana nak jatuh ke mana lagi? Kalau kita dah berada di atas tanah dalam hidup kita. Dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Anjing yang sudah mati tak ada. Adapun mereka marah dan kesal kepada kita adalah kerana mungkin kita ni mengungguli mereka dalam hal kebaikan. Yang menyebabkan mereka kritik-kritik kita ni kenapa? Boleh jadi kita lebih baik daripada mereka, kan? Sebab tu mereka kritik kita. Itu dalam hidup kita. Oleh kerana kita dah berada ke hadapan. Orang yang bila dia nampak kebaikan ini, dia nampak kita ni ada kebaikan, dia nampak kebaikan kita ni, lalu dikritik pada mereka tersebut. Keilmuan kita, tindak tanduk dan harta benda kita yang Allah jadikan. Lalu kita di waktu ini, jelas kita di mata mereka adalah orang yang berdosa, yang tidak terampuni sampai kita melepaskan semua kurniaan dan nikmat yang Allah kurniakan pada diri kita. Kadang-kadang kan orang begitu, kan? Dalam hidup ni, orang tengok kita lebih, lalu dia mula kritik kita. Kerana kita lebih tu. Kalau kita tak lebih, takkan mereka kritik kita. Ini cara dalam hidup kita. Oleh demikian, kita sampai kita meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai luhur yang selama ni kita ada, yang kita pegang teguh. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Di antara caranya, kalau ada orang kritik tajam pada kita menyebabkan kita rasa tak bahagia dalam hidup. Kerana dikritik tadi, kuatkan jiwa kita untuk mendengar kritikan. Kuatkan jiwa kita dalam kita mendengar kritikan tadi. Cemoohan dan juga hinaan mereka tadi. Segala cemoohan dan hinaan mereka, bersikap laksana batu karang. Tetap kukuh berdiri meskipun diterpa butiran-butiran salji yang menderu setiap saat, dan ia justru semakin kukuh kanannya. Dalam hidup kita ni, kita akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Yang kita mampu adalah hanya untuk mengatur, yang kita menguburkan dalam setiap kritikan mereka tadi. Kita tidak mampu untuk nak menutup mulut mereka. Dalam hidup kita ni, tak mampu kita nak menutup yang namakan dengan kritikan-kritikan mereka tadi, mulut-mulut mereka tadi, kita tak mampu untuk kita nak tutup. Tapi dalam hidup kita, yang kita mampu ialah hanya menguburkan dalam-dalam setiap kritikan mereka tadi. Kita menguburkan kritikan mereka tadi dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Buat tak pedulilah pada orang-orang yang suka mengkritik kita tadi. Jadikan kritikan itu satu penghormatan pada diri kita. Dan cukup untuk kita nak balas
setiap kataan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Qul mutu bighaizikum. Kalau ada orang yang kritik-kritik kita, kata macam-macam gaib pada kita, ajar macam ni. Allah ajar supaya kita sebut. Qul mutu bighaizikum. Qul mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemarahan kamu tersebut. Qul mutu bighaizikum. Matilah kamu. Biarlah kamu hidup begitu dalam hidup kamu. Sampai bila-bila pun kamu begitu. Qul mutu bighaizikum. Bahawa matilah kamu. Maknanya, marah kamu pada aku ni membawa kepada kematian pada kamu. Qul mutu bighaizikum. Ini cara Allah SWT ajar. Orang yang kritik-kritik kita teruk-teruk, menghilangkan kebahagiaan kita, kita jawab apa dia? Qul mutu bighaizikum. Matilah kamu. Bawa matilah kamu. Dengan kemarahan kamu tu tak ada manfaat langsung pada diaku. Dengan keadaan yang kamu lakukan pada aku ini sendiri. Ni cara yang kedua. Bila kita berhadapan untuk menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam hidup kita ni untuk jadi bahagia, untuk kita jadi bahagia, berbuat baik pada orang lain menyebabkan hati kita jadi bahagia. Berlumba untuk berbuat kebaikan. Dalam hidup kita, buat benda yang baik. Berbuat baik ni akan membahagiakan hidup seorang. Jangan kita malas untuk melakukan kebaikan. Kerana kebaikan itulah yang menyebabkan kita akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan kita. Ketika mana diri kita diliputi dengan kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah sesama manusia. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa je hidup, buat jamuan. Buat jamuan, misal contoh. Tuan-tuan dalam keadaan yang rasa tak tenang je hidup kita ni, kita apa dia? Kita pergi jumpa dengan orang, bagi salam. Jumpa dengan sesama kita, bagi salam. Itu cara demikian. Bila kita rasa dalam hidup kita ni serba tak kena dalam hidup kita, kita diajar supaya apa dia? Diajar supaya dalam hidup kita ni pergi jumpa dengan orang-orang yang baik, berbuat kebaikan. Pergi bersih-bersihkan tandas masjid, pergi sapu-sapu masjid, bersihkan rumah-rumah orang susah. Kemudian kita pergi jumpa dengan orang-orang yang orang-orang soleh. Semua tu membawa kebaikan pada kita, menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nescaya kita akan berjumpa dengan ketenteraman dan kedamaian hati. Bila tuan-tuan buat baik je, rasa tenang je. Saya nak sebut pada tuan-tuan kan, sejarah dalam hidup saya ni sendiri. Daripada hidup ini, daripada saya balik daripada Universiti Al-Azhar belajar dahulu, selain daripada mengajar kuliah, saya banyak menyampaikan sumbangan-sumbangan, bagi sumbangan. Yang tuan-tuan bagi ni, bila kita bagi tu, kita rasa tenang je jiwa kita. Lapang je dada kita. Sonok je dalam hidup kita. Kita boleh bangunkan ma'had tahfiz. Kita rasa nikmatnya. Walaupun kadang-kadang bila hujung bulan tu rasa sebab dada. Rasa tersekat dalam teladan kita. Nak bayar gaji staff, nak tu dan sebagainya. Tapi kita rasa tenang. Allah kurniakan pada kita ni ketenangan yang amat dalam hidup. Allah kurniakan pada kita kebahagiaan dalam hidup kita. Kenapa? Kerana dengan kita berbuat kebaikan, Allah tenangkan jiwa kita. Allah bahagiakan pada kita. Bersedekah pada orang yang susah. Bila kita bersedekah, tolong orang yang kena zalim. Ringankan beban orang yang menderita. Dalam hidup kita, beri makan orang yang kelaparan. Orang yang dalam keadaan kesusahan dan kepayahan. Jenguklah orang yang sakit dan bantulah orang yang terkena musibah. Nescaya kita akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan kita. Bila kita dapat demikian, kita akan rasa kebahagiaan dan ketenangan di semua sudut dalam kehidupan kita. Perbuatan baik itu laksanakan wangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakai dia, tetapi juga untuk orang yang berada di sekitarnya. Tuan-tuan berbuat baik, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tolong orang-orang susah. Dia bukan sekadar untuk wangi pada diri kita, tetapi dia akan mewangi bagi mereka yang berada sekitar. Bila kita tiada suatu hari nanti, orang akan rasa kehilangan. Kenapa dia? Kehilangan kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jangan berhenti daripada berbuat kebaikan. Meneruskan kebajikan-kebajikan dalam hidup kita. Buat banyak sangat. Kalau tuan-tuan turun ke bawah, kita akan dapati ramai sangat orang yang memerlukan bantuan. Orang Islam kita ni, di kalangan kita ni, sudah menjadi sepatut dan sewajarnya menjadi ba'dukum awliya'u ba'd. Lebih kita ni saling kuat, menguat di antara satu sama lain. Tapi sayang, bila sifat keakuan ataupun
individualistik yang sentiasa merajai dalam hidup seorang menyebabkan kita tak nak tolong orang. Kita biarkan saja orang. Kita tengok orang yang susah, kita tak rasa kesusahan dia. Tengok anak-anak yang besar, tak rasa nak tolong dia. Untuk dia apa dia? Untuk dia dapatkan Al-Quran Karim. Cubalah pada diri kita, membuka diri kita ni, aku ni kena tolong orang, aku ni kena bantu orang. Kenapa? Bila aku bantu orang, Allah bahagiakan hidup aku. Ini akan jadi demikian. Bila aku tolong, bantu orang, kalau aku banyak melakukan kebaikan, nescaya hidup aku ni jadi sebahagia-bahagia dalam kehidupan. Saya nak sebut tuan-tuan, tidur saya menjadi lena. Bila saya pergi mengajar kuliah, kemudian saya balik daripada kuliah, saya kepenatan. Pernah saya tertidur depan pintu begitu saja. Bila sampai ke rumah, bila satu ketika dahulu saya kuliah, sampai 7-8 sehari kuliah. Tiap-tiap hari ni berkuliah, sampai 7 ataupun 8 sehari kuliah-kuliah saya. Balik-balik ke rumah tu sampai penat tu, tertidur, buka pintu tu, tutup pintu tersebut, tidur terus depan pintu. Tapi lena yang amat sangat. Kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah, walaupun dicaci, dimaki dan sebagainya, Rasulullah tidur dalam keadaan penuh kelapangan, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kalau kita nak bahagia, kita diajar supaya menjadikan diri kita ni sumber kebaikan. Orang ni seronok dapat kebaikan daripada diri kita. Orang rasa gembira dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Jangan curi duit orang. Jangan ambil hak orang. Jangan kita buat benda demikian. Semua itu menghilangkan kebahagiaan. Kita senyum pada orang saja yang melebarkan senyuman manis pada orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariah. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang, kita senyum je. Allahu Akbar. Sikit je kan, kecil je kan, tapi bahagiakan jiwa kita. Kadang-kadang kita senyum pada orang yang tak nak senyum pada kita. Jumpa dengan orang yang kita senyum pada dia, senyum je, dia paling. Dahlah dia paling, dia ludah lah tu. Puih, dia ludah. Misal contoh ni. Tapi kita meneruskan senyuman. Kita sebut dalam hati kita, aku bukannya senyum pada dia pun, tapi aku senyum pada diri aku sendiri. Aku nak buat pahala dalam hidup ini. Peduli apa dengan mereka yang meludah itu? Peduli apa dengan kata-kata kesat mereka itu yang menyebabkan kita jadi rasa seronok pada diri kita? Yang ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu pandang lekeh terhadap amalan yang nampak kecil tapi besar ganjaran di sisi Allah. Apa dia? Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu pandang lekeh benda-benda yang demikian. Kerana apa dia? Yang kamu pandang lekeh tersebut, kamu senyum pada orang tersebut, Rasulullah kata, suatu ganjaran yang besar yang Allah sediakan dalam hidup. Apatah lagi kita membantu yang lain. Ajar orang berbuka puasa, masak banyak-banyak, kemudian agih-agih pada orang lain. Kemudian beli barang makanan kita ni, kemudian ajak keluarga kita, mari berbuka puasa dengan di rumah abang, mari berbuka puasa di rumah kakak, kita sebut demikian. Jangan kita rasa kita ni jadi berat dalam hidup kita. Orang kita ni kan, ni nak ajak orang berbuka puasa, adik-beradik kita berbuka puasa, keluarga kita berbuka puasa pun kadang-kadang orang kita berkira. Berkira-kira dalam hidup. Kalau kita berkira dalam hidup kita, niscaya kita akan dapati dalam hidup kita akan kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jangan berkira-kira tuan-tuan. Kadang-kadang pelik, saya pelik. Kadang-kadang saya dengar isteri terpaksa berhutang dengan suami. Saya pelik rasa dia. Macam mana isteri berhutang dengan suami? Ataupun kadang-kadang suami terpaksa meminjam dengan isteri. Itu biasalah, dia panggil demikian. Tapi bila isteri ni terpaksa berhutang dengan suami, menandakan apa dia? Suami ni ada kedekutan, dia panggil demikian. Suami ni ada perangai yang dia, dalam hidup dia, dia tak rasa kebajikan dia lakukan pada rumah tangga dia. Padahal isteri dia kan, anak-anak dia kan. Kenapa yang sampai jadi begitu dalam hidup? Maknanya apa dia? Hidup kita ni dah mula jadi sengsara bila kita banyak berkira-kira. Seteguk air yang diberikan seorang pelacur pada anjing yang kehausan dapat membuahkan syurga yang luas di antara langit dan bumi. Padahal dia bagi air je, pelacur pula tu yang bagi air pada anjing. Tapi Allah ganjarkan pada pelacur tersebut ganjaran apa dia? Dia akhirnya meninggal dunia kan. Lepas pada tu
Waktu mana sebelum dia meninggal dunia tu, empat dia taubat, akhirnya Allah jadikan ganjaran kepada pelacur tersebut syurga seluas di antara langit dan bumi. Dalam hidup kita ni, kita ni bukan pelacur kan, kita ni bukan orang jahat kan, tapi takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak menjadi penyayang kepada kita dalam hidup kita ni dengan amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Yang ni kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak ayat yang Allah jadikan demikian. Wahai orang yang rasa diri dia terancam dengan himpitan kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, kunjungilah taman-taman kebajikan. Sibukkanlah diri kalian dengan memberi dan mengunjungi. Sibuk dalam hidup kita ni, memberi dan membantu dan menolong dan meringankan beban sesama kita. Meringankan beban sama kita. Dengan semua itu, niscaya kalian akan mendapat kebahagiaan dalam semua isi, rasa dan warna dan juga hakikat yang Allah kurniakan pada kita. وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Sedangkan tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Allah yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dua. Yang ketiga, buanglah sejauh mungkin rasa kekosongan dalam hidup dengan kesibukan ketaatan pada Allah. Dalam hidup kita, siapa-siapa yang nak bahagia, jangan membiarkan diri dia kosong. Jangan biarkan diri dia duduk saja-saja, tetapi sibukkanlah diri dengan ketaatan pada Allah. Banyakkan program-program. Jangan kita biarkan diri kita bersahaja. Kalau kita hidup bersahaja, tak ada apa-apa, masa tu syaitan masuk. Syaitan akan masuk di saat yang demikian. Lalu dalam keadaan demikian, kita ni diajar supaya penuhkan setiap masa-masa kita ni dengan program-program yang bermanfaat. Atur betul-betul dalam hidup. Jangan suka dalam hidup kita ni duduk termenung seorang-seorang. Bila kita termenung, masa tu syaitan masuk. Nah tu dalam hidup kita, sibukkan kita ni dengan apa dia? Dengan program-program. Atur dan atur dan atur. Bila kita atur program, jadi bahagia dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni, rasa lapang je, penuh je. Hidup kita ni bermanfaat, kita rasa. Walaupun kita dalam tempoh PKP. Tapi, PKPB ini. Tapi kita boleh memenuhi ruang-ruang kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan yang akhir sekali, teguhkanlah kepribadian kita dalam mentaati perintah Allah. Tetapkan diri kita. Jangan cepat terpengaruh dengan anasir-anasir luar, menyebabkan kebahagiaan itu datang dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatan yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi-bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan
di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.